وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأصحاب الأبرار الكرام الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فأوصي نفسي وإياكم أي المسلمون وأيات المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات، والمشاهدين والمشاهدات، بابا dan ibu-ibu، saudara-saudari yang saya muliakan, yang saya hormati, dan yang hadir di Masjid Al-Ittihad Rumbai ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, yang bergelar dengan gelarnya, yang tak bergelar dengan namanya. Mudah-mudahan pada pagi ini Allah SWT menjadikan kita orang hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya dengan hadir di rumahnya. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas mencari ridha dan bertaqarrub kepadanya, sehingga mencatat atau menambah panjang catatan amal kebaikan kita untuk kita nikmati di akhirat nanti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan kepada kita agama ini sehingga segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala sudah beliau ajarkan, dan tidak satu pun yang harus kita hindari kecuali beliau sudah peringatkan. Semoga salawat dan salam sentiasa menjadi tanda ucapan terima kasih dan ingat kita kepada Nabi. Salawat juga kepada para ahli baitnya, para istri, anak cucu, cicit dan keturunannya, para sahabat dan anak-anak mereka, dan para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti mereka sampai akhir masa. Dan semoga kita di antara yang setia pula hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf tadi kami terlambat, ada dua halangan atau tiga. Ini banyak nih. Yang terlambat itu banyak alasannya. Pertama, kondisi memang masih kurang fit. Awalnya mencret pulang dari Jakarta, sejak di Jakarta lagi enggak lama, lebih hampir sampai 20 kali mungkin ada ke WC kan dalam sehari semalam. Habis itu minum obat, timbul pula masalah baru, susah pula keluarnya. Nah, itu yang bikin lama tadi. Allah musta'an. Sampai sekarang belum sempurna sebenarnya. Kalau seandainya kondisi darurat, nanti saya hentikan aja ya, rem toga nanti. Nah, kedua tadi ada berangkat, sudah berangkat, anak minta jemput kembali karena sayang anak, balik pula dulu muter. Nah, memang belum jauh tapi cukup makan waktu. Yang ketiga, banyak pula mobil jalan macam-macam. Allah musta'an, karena hujan ada aja penghalang. Oleh sebab itu mudah-mudahan tidak dijadikan sebagai kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi tuan-tuan dan puan-puan. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT, masih menyambung fiqhul adiyati wal azkar, fikir doa dan zikir, bab yang tentang doa. Bahwasanya sudah disebutkan sebelumnya oleh penulis, kita sudah jelaskan bahwa doa di dalam solat adalah doa yang sangat diharap dikabulkan. Oleh sebab itu baiknya
mengejar doa di dalam solat itu, itu lebih diutamakan daripada segera selesai solat lalu mengejar doa setelahnya. Apalagi kalau mengejar doa yang beramai-ramai pula. Karena di dalam solatlah sebenarnya doa itu yang paling diharapkan khususnya waktu sujud. Dan ada pula yang di apa namanya di menjelang salam setelah at-tasyahud al-akhir atau at-tahiyah al-akhirah. Nah, banyak sekali di antaranya ada yang khusus yang dibaca di dalam sujud dan ada yang khusus dibaca menjelang atau di belakang solat. Tapi ada yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak jelaskan. Beliau mengajar doa dibaca di dalam salat. Berarti kalau tidak dikhususkan sujud atau di belakang, ya kita baca di mana saja. Di mana saja kita baca. Ketika teringat membacanya di waktu sujud, kita baca di waktu sujud. Dan bila teringatnya dibaca di waktu selesai tasyahud sebelum salam, kita baca pula di waktu itu. Karena memang waktu itu dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berdoa. Bahkan doa yang tidak warid, yang tidak datang dari Nabi sekalipun, boleh kita baca. Karena Nabi sudah memberikan kebebasan di situ. Jadi bukan beda, tapi sunnah Nabi SAW membaca doa yang kita ingat untuk dibaca pada waktu itu. Di antaranya adalah doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada atau berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alimni du'a an ad'u bihi fi salati, ajarkan kepadaku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa yang aku baca di dalam salatku. Qala, Nabi berkata, qul, katakanlah. Nabi katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada surah apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafuru arrahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafuru arrahim. Ya, Nabi SAW mengajarkan kepada Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu doa ini. Cuma tidak disebutkan di mana dibacanya. Tapi Nabi menganjurkan kita baca doa dalam sujud atau di menjelang salam. Berarti kita boleh memilih dibaca di manapun, di sujud dan menjelang salam. Di sini beliau mengatakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak sekali menzalimi diriku. Aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, mereka lah yang aman dari
hukuman di dunia dan azab di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka lah yang benar-benar mendapatkan hidayah. Para sahabat pada bersedih semuanya. Ya, sampai-sampai di antara mereka ada yang hilang semangatnya. Sebab apa? Ayat ini sebagai pukulan telak baginya. Gimana tidak? Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Nah, kalau demikian tak satu pun kita yang aman dari siksa di akhirat. Itu menurut mereka. Dan tak satu pun kita yang dapat hidayah. Subhanallah. Oleh itu Nabi SAW tafsirkan sendiri. Bukan itu maksudnya. Maksudnya alam taqra'u atau alam tasma'u madza ma qala Luqman liibnihi wa huwa ya'idhuhum wa id qala Luqman liibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dhulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu, syirik itu kezaliman yang besar. Oh, ini rupanya maksud yang kezaliman di sini. Adapun kezaliman dengan membuat dosa, ya, dengan membuat dosa ini tak satu pun yang selamat kita daripadanya. Demikian juga ketika turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Subhanallah, sahabat waktu itu juga merasa terpukul. Ya, yang nampak yang tak terlihat semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah turunkan pula ya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusul wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak. Mereka berkata, ya, kami mendengar dan kami taat, tetapi walaupun demikian kami tak mungkin sempurna. Ghufranak, maka tolong ampuni kami. Kemudian Allah kemudian Allah lengkapi dengan nikmatnya la rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah berkata wajabat, ya Allah, jangan engkau beri kami dosa, jangan beri kami hukum in nasina aw akhtana, bila kami terlupa atau tersalah. Nah, baru aman. Yang terlupa dan tersalah Allah maafkan. Kemudian minta lagi, jangan dibebankan kepada kami syariat seberat yang dibebankan pada umat-umat sebelum kita. Subhanallah. Lalu Allah katakan wajiban. Makanya syariat ini adalah syariat paling ringan, syariat paling sempurna, syariat yang paling, kalau istilah orang sekarang, paling moderat. Jadi oleh sebab itu, moderat itu adalah yang mengikuti syariat, bukan keluar dari syariat. Kalau keluar dari syariat adalah kesesatan yang nyata. Sebab ketika Allah menyebut umat ini umat yang wasati, umat yang moderat, Allah sebutkan sebelumnya wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menunjuki siapa yang dikehendaki ke jalan yang istiqamah, lurus. Jadi kalau tidak istiqamah beragama, tidak moderat. Yang moderat itu adalah yang istiqamah beragama. Apa sebab? Allah katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang seperti demikianlah kami menjadikan kalian umat yang wasat. Wasatan di sini bukan mananya di pertengahan saja, tidak, yang adil, yang sempurna, yang moderat, yang toleran. Pokoknya umat ini sempurna segalanya. Dengan apa? Dengan istiqamah di atas agama. Kalau tidak istiqamah itu hanya kesesatan yang nyata. Jadi terapkanlah Islam, dan itulah moderasi yang sesungguhnya. Adapun keluar dari Islam atau tidak mengikuti Islam, berarti Anda semakin tidak toleran dan semakin ini. Mungkin toleran pada orang lain, tak toleran pada umatmu sendiri.
toleran pada agama lain tapi tak toleran pada agama sendiri. Sebab yang dimajukan adalah agama orang, bukan agama kita sendiri. Karena sejarah sudah bukti, terlalu banyak kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah SWT, bukti-bukti sejarah di mana umat Islam sejarahnya diukir dengan atau dilukis dengan tinta emas. Setiap umat Islam yang menguasai satu negeri menjadikan negeri itu aman, tentram dan sentosa, tidak menjadikannya sebagai negeri yang harus disiram dengan darah. Sebaliknya, bangsa-bangsa lain yang menaklukkan negeri-negeri Islam pasti dengan darah yang tumpah yang tidak terkira. Masih yang kata ingat, misalnya Holakohan ketika menaklukkan Baghdad, seluruh rakyat Muslim ahli sunnah, Syiah memang tidak, karena Syiah termasuk berkongkolikong dengan orang pasukan Tatar, sehingga di sejarah disebutkan lebih dari 1.800.000 penduduk kota Baghdad darahnya menjadi penyiram bumi kota Baghdad, dibunuh tanpa ampun rakyat sipil yang tidak bersenjata yang sudah kalah tapi tetap dimusnahkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika terjadi perang salib dulu, ketika mereka merebut Baitul Maqdis, mereka siram Baitul Maqdis dengan darah sehingga menjadi lautan darah. Ini kita tahu karena para pujangganya masih mengabadikan itu di dalam syair-syair mereka. Dalam syair-syair mereka sebutkan kuda-kuda perang mereka namanya mengharungi lautan darah manusia. 800.000 lebih kaum muslimin tewas di tengah kota. Dan lihat setelah dikembalikan oleh kaum muslimin, ketika Baghdad disebut oleh Salajiqah, tidak ada yang ditumpahkan darah di dalam kota. Ketika Baitul Maqdis direbut melalui tangan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, dia pesankan tidak ada darah, tidak setetes darah pun harus menetes di kota Baitul Maqdis. Karena apa? Gurunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Awwalin Al-Akhirin, Arhamun Nasi Bin Nas, orang yang paling rahmat kepada manusia dari anak manusia. Ketika beliau diusir dari Makkah, diancam akan dibunuh, dicari-cari untuk dipenggal, dijadikan sebagai sayembara, 100 ekor unta nilai satu kepala, dia dan Abu Bakar hidup atau mati. 8 tahun setelah itu beliau kembali menguasai Makkah. Tidak boleh ada darah yang tumpah. Ketika dikumpulkan kaum musyrikin, apa katanya? Ma azzatadzunnuna anni fa'ilun bikum? Bagaimana menurut kalian yang akan saya lakukan? Baru mereka ngaku, akhun karim, saudara yang mulia, ibnu akhun karim, inak saudara yang mulia. Padahal kemarin menuduh Nabi sebagai radikal, menuduh Nabi sebagai pemberontak, menuduh Nabi sebagai pengacau keamanan, menuduh Nabi sebagai pemecah belah umat, dan sebagainya. Gelar-gelar sampai gila, penyair, dukun, dan sebagainya. Sekarang baru mereka ngaku, akhun karim, saudara yang mulia, ibnu akhin karim, anak saudara yang mulia. Akhirnya Nabi katakan, idhabu fa antum tulaqa, pergilah kalian semuanya dibebaskan. 8 tahun bisa lupa? Hah, antum masih ingat dendam ya? Dendam 8 tahun. Dendam membara kaum muslimin. Tapi Nabi SAW diutus menjadi rahmat. Makanya kalau nak jadi seorang moderat yang benar, toleran yang benar, ikut Rasulullah SAW, bukan mengikut ajaran selainnya. Karena selainnya akan membuat antum tersesat, dan justru mungkin toleran pada agama orang tapi tidak toleran bersama kaum muslimin. Ibaratnya demi tetangga ribut dalam rumah tangga, demi tetangga ribut dengan rumah tangga. Kalau kamu tak hormat pada tetangga, kamu ceraikan. Ah, bodohnya. Ya, kalau kamu tak hormat pada tetangga, kamu saya ceraikan. Bukan itu. Kita harus damai dulu, kemudian damai dengan yang lain. Ini sesama kita tidak damai, habis itu sama yang lain kita seolah-olah damai. Itu namanya pengkhianat, bukan pengandung pengemban amanat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, pahami agama kita ini
Dan kalau kita paham dengan sungguhnya, alhamdulillah akan kita dapatkan. Seperti Abdullah bin Umar bin Khattab, ayahnya Umar tuh, ayahnya, ya mungkin kita kata oh, anak ayahnya kan sangat setan aja takut sama dia. Ketika dia menyembeli al-udhiyah, hewan korban, waktu itu dia bilang jangan lupakan saudara, bukan saudara, tetangga kita orang ya Yahudi, berikan dia daging korban ini. Kaum muslimin muslimat dirahmati ya Allah. Ibnu Taimiyah rahimahullah yang sering menjadi momok bagi orang-orang yang tidak mengerti pemahamannya kecuali berdasarkan dari lisan orang-orang yang menuduhnya, orang-orang yang anti kepadanya, dia sendiri yang mengatakan ketika mana yang didahulukan, ahlu millatina atau ahlu zimmatina, mana yang diselesaikan urusannya terlebih dahulu dalam satu peperangan, ahlu zimmah, yaitu orang-orang non muslim yang hidup di negeri muslim, atau ahlu millah, yaitu orang Islam yang memang tinggal di negeri muslim. Dia katakan ahlu zimmatina qabla ahlu millatina, qabla ahli millatina, berikan hak ahli zimmah terlebih dahulu, setelah itu baru hak ahlul millah yang seagama dengan kita. Begitu tolerannya. Karena apa? Karena mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke sini kaum muslimin, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Tidak satu pun kita kecuali menzalimi dirinya dengan kezaliman yang banyak. Maka mengakui itu kepada Allah subhanahu wa taala akan melapangkan segala beban yang menghimpit kita. Beda kalau mengaku kepada manusia kita berbuat zalim, kita direndahkannya. Kita direndahkannya. Melaporkan kita buat salah, salah-salah lapor, ya. Bukan kita, ke sekeluarga kena kita jadinya. Tapi kalau melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meringankan, Allah akan memutihkan. Makanya ketika ada seorang yang berzina datang ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah zanait." "Ya Rasulullah, saya berzina." Nabi berpaling ke kiri. Enggak suka dengar yang seperti ini. Yang seperti ini adukan pada Allah tabaraka wa taala. Jangan adukan ke aparat. Adukan buat aparat nanti jadi bahan kasus hukum. Banyak yang dapat rezeki di situ. Ya, kalau sudah jadi kasus hukum banyak yang iya kan perlu pengacara, sah? Pengacara digaji pun enggak? Hah? Perlu? Saya enggak cerita tentang sogok. Sogok itu urusan lain tuh, saya enggak tahu tuh. Ini cerita yang legal formal saja. Hakim digaji? Digaji, biaya perkara ada. Walaupun enggak banyak bunyinya, tapi isinya banyak. Bunyinya enggak banyak, tapi isinya banyak kan? Biaya perkara kadang Rp1.500. Rupanya 1.500 ribu. Bukan 1.500 juta. Nah, kan biaya perkara di KUHP kan ditulis kadang 1.500 rupiah. Gitu. Iya Pak. Sedikit bunyinya, tapi hasilnya amplopnya tebal-tebal itu. Nauzubillah. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jaksa perlu gaji? Perlu. Jadi banyak, kalaupun tak antum yang gaji, yang berperkara, negara yang harus biaya itu. Negara harus biaya. Oleh sebab itu maka kezaliman yang sifatnya pribadi kita, maka sebaiknya jangan diadukan kepada manusia. Aib kita jangan dibuka kepada manusia, tapi buka kepada Allah. Karena menjadikannya dijadi konsumsi manusia membuat beban berat semakin berat. Sebaliknya bila diadukan kepada Allah, menjadi beban berat itu ringan. Karena berurusan dengan Allah selalu lebih mudah, jalur aman. Tapi berurusan dengan manusia selalu bikin susah. Oleh sebab itu maka Nabi ngajarkan kepada kita, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Saya menzalimi diriku banyak sekali ya Allah. Perlu disebutkan ini itu ini itunya? Enggak perlu, Allah Maha tahu. Yang penting kita mengaku. Yang penting kita mengaku. Kaum muslimin dan muslimat, jangankan di sini, di sana pun kalau Allah tahu hati kita bagus dan Allah melihat kita melakukan sesuatu yang dicintainya, Allah akan melupakan yang telah dosa-dosa besar itu. Mungkin dia ampuni.
Semisal kaum muslimin dalam hadis sahih Bukhari, Allah Nabi alaihissalatu wassalam menceritakan ada seseorang yang menzalimi saudaranya semasa di dunia. Menzalimi saudara, apa misalnya? Apa misalnya? Yang sering terjadi, utang tidak dibayar. Pas waktu kita minta utang, kita yang melas-melas. Pas giliran bayarnya, yang meminjamin kita yang melas-melas. Nah, ini zalim atau tidak? Zalim sekali. Atau suka mencari-cari kesalahan. Kalau sudah suka mencari kesalahan, pasti suka. Nah, konsekuensinya, suka ngungkit-ngungkit kesalahan. Apa konsekuensinya? Mesti suka membicarakan riba, kezaliman lagi. Nah, di waktu itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaan dan kemahamaafannya. Allah Maha Pemaaf. Lalu dia perlihat seorang hamba itu menarik saudaranya, ya Rabbi, khuz madlamati min akhi. Karena memang besok semuanya akan diminta, akan dikesas semuanya. Semua akan dibayar. Ya, hari itu yang berlaku, la dinar wala dirham, la dolar wala rupiah. Yang berlaku bukan dinar dirham, bukan dolar, bukan rupiah, tapi adalah pahala. Dan saat itu kita semuanya serba kekurangan. Yang banyak pahala pun merasa kekurangan, apalagi yang kekurangan pahala memang betul kurang pahala. Ini apa yang terjadi? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang dibayarlah dengan pahala kita. Habis pahala kita, terpaksa kita dibebankan dosa orang yang pernah kita zalimi. Makanya kita bangkrut seluruhnya kalau begini. Oleh itu, lalu Allah SWT, mungkin ada seorang hambanya ini, walaupun dosanya banyak, tapi ada amalannya dilakukannya paling dicintai Allah. Bisa dimaklumi itu. Kita misalnya punya anak atau anggota yang banyak kesalahannya, tapi pas di endingnya dia buat perbuatan yang paling kita senangi. Kira-kira yang kita ingat yang mana? Hah? Yang paling kita senangi itu, lupa yang lain-lain. Apa contohnya antum paling senangi kebaikan orang? Tidak ingat dia. Misalnya dah lama nunggu nak melamar putrinya, cantik jelita. Ya, padahal bapak ini sangat ini killer dengan kita. Kalau ingat kesalahannya susah dimaafkan, tapi pas terakhir endingnya kamu saya nikahkan dengan putri saya. Gimana? Masih ingat lagi yang lama? Ah, paham rupanya. Kamu muslimin dan muslimat. Allah Subhanahu wa taala, dosa hambanya banyak sekali, tapi ternyata menjelang dia wafat, dia kerjakan amalan yang paling dicintai Allah. Apa yang paling dicintai Allah? At-tauhid. Karena yang paling dibenci Allah adalah asyirk. Nah, tauhidnya ini, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, mungkin dia sendiri yang dalam bahasa tanda petiknya akan melobikan hamba tersebut kepada saudara yang dizaliminya tadi. Paham tak? Mungkin istilah lobby paham ya? Ya, artinya Allah yang menyuruh saudara yang dizalimi mengampuni, memaafkan yang dizalimi. Sahih Bukhari. Lalu ketika dia bawa saudaranya, ya Rabbi khuz mazlati min akhi, ambil kezaliman saya dizalimi saudaraku ini, saya sekarang nuntut. Apa kata Allah SWT? Kenapa kau tak maafkan saja? Kan itu berarti kan Allah yang menghasung dia, yang mendorong dia untuk maafkan. Lalu dia bilang, tak bisa ya Allah, berat. Sakitnya tu, tu di sana. Maksudnya sakit, masih terasa sampai sekarang. Iya, dia minjam misalnya katanya 2 pekan. Padahal awak sebulan lagi akan menikahkan. Ah, duit yang ada 50 juta itu, dia melas-melas minta 50 juta. Pas hari 2 pekan tidak dapat, pas setengah bulan saya joger balik cari,
cari pinjaman. Sakit nak. Orang ada hajatan besar, tiba-tiba uangnya dilarikan dan sebagainya. Pokoknya banyaklah sakit. Dia nak mau. Lalu Allah SWT mengatakan, unzur khalfak. Silakan lihat di belakang. Dia menoleh ke belakang. Ternyata istana megah. Hah? Tiang-tiangnya dari mutiara. Kusennya dari berlian. Atapnya emas dan perak. Subhanallah, belum lagi dayang-dayang pelayan yang cantik. Hah? Yang kalau kau peluk 70 tahun tak bosan. Nah, antum punya istri cantik, 70 hari aja enggak. baru nikah sudah, kau jangan ganjeng lagi. 70 hari antum enggak sabar, 70 menit. Tapi ini 70 tahun dia belum tidak bosan-bosan. Lalu dia lihat, terperangah dia melihat. Kalau dia katakan, ya Rabbi, liman hazal qasr? Ya Rabbi, ini istana milik siapa? Kata Allah SWT, liman yamliku samanaha? Siapa yang punya harganya? Bayangkan ketika kita melihat sebuah villa mewah, besar dan sebagainya, lalu dikatakan kepada kita, lihat ini, terperangah, oh milik siapa ini? Siapa yang punya harga bisa menempati? Tentu dia bingung, awak tidak ada duit kan? Siapa yang memiliki? Man yamliku samanaha ya Rabb? Siapa yang punya harganya? Kata Allah SWT, anta man yamliku samanaha? Kamu yang punya harganya. Wih, pemaaf itu nilai yang tinggi rupanya. Bima ya Rabbi, bi'afwi ka'anahik. Kalau kau mau maafkan saudaramu ini, hah? Kamu dapat itu. Kira-kira mau tidak dia? Hah? Di dunia aja kita bayangkan dapat rumah tipe 36 jadilah misalnya. Tapi dengan syarat kau maafkan saudaramu, ambil rumah 36 ini. Mau tidak? Kayaknya... tergantung yang mau duitnya banyak sekali. Yang model kita lah dulu, bukan model antum gitu. Ya pasti langsung ngangguk. Terbayang itu. Disewakan minimal 500 ribu sebulan. Pada utang haikal saudara ini 1.500. Sudah 500 cuma. Tapi karena kita maafkan dia, dapat ini. Bayangkan kalau surga yang demikian besar. Akhirnya dia bilang, ya Rab, naam, saya maafkan sekarang. Coba bayangkan. Saya maafkan. Setelah nampak balasannya, baru dia mau. Ternyata mahal rupanya untuk bayaran memaafkan itu. Itu kalau kita disenangi dan diridai oleh Allah SWT. Makanya walaupun orang marah sedunia dengan kita, tapi jangan sampai Allah murka sama kita. Ya andainya kita tidak bisa membuat orang semuanya suka sama kita, tapi jangan sampai Allah tidak suka sama kita. Akhirnya apa kata Allah? Udkhuluha anta wa akhukal jannah. Sekarang bawa saudaramu ini juga masuk surga bersamamu. Allah, andainya kita itu orang. Allah yang melobikan untuk kita. Memberikan syafaat untuk kita. Syekh, mau kan? Nah, zalimlah semua orang. Jangan. Jangan zalim semua orang. Karena tidak tahu kita entah dapat entah tidak. Oleh sebab itu maka kita mengaku pada Allah. Allahumma inni zalamti nafsi zulman kathiran. Mudah-mudahan dengan demikian. Sering kita mengaku, sering kita memohon maaf kepada Allah SWT. Mudah-mudahan hal-hal besar yang pernah kita lakukan, ya, atau hal-hal yang mungkin kita tidak rasakan, ya, di saat kita butuhkan, Allah SWT sendiri yang memberikan kelapangan itu. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang memaafkan, mengampuni dosa kecuali engkau. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini sebenarnya keberuntungan besar bagi kita. Ketika mengampuni dosa itu hanya langsung kepada Allah. Sebab tuan-tuan sendiri kan kalau sudah lewat meja-meja yang banyak. Banyak bayarannya. Sah? Iya enggak? Sekarang apa istilahnya setiap tanggal 17-an Pak Presiden beri apa? Keringanan hukuman? Grasi ya? Ah, dapat grasi itu. Gratis pun enggak ya? Melalui meja-meja enggak? Hah? Saya enggak tahu. Tonton yang tahu. Semoga tidak membutuhkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau pakai meja mesti banyak dana yang singgah. Dana yang singgah.
di dunia sendiri, dalam agama sendiri pun, segala sesuatu yang melalui hamba, melalui orang, melalui syekh, kiai dan sebagainya, pasti bayarannya lebih tinggi daripada langsung kepada Allah Taala. Contoh konkretnya, antum selama ini meninggalkan dosa, kalau minta ampun kepada Allah, besar biayanya? Besar. Tapi kalau ngadu ke ustaz dan kiai, nah, Bapak harus bayar fidyah, kan? Nah, bayar fidyah, fidyah sholat. Berapa? Setahun 50 gram emas. Kalau saya sejak umur 15 tahun tidak sholat ustaz. Umur berapa sekarang? Umur 45. 45 kurang 15, 30. Berarti 30, enggak, kan dia baru umur 15, kurang 15 lagi, 15 kali 50 gram. Berat jadinya. Makanya kaum muslimin dan muslimat minta kepada Allah ringan. Makanya syariat ini serahkan pada Allah dan Rasul ringan. Tapi kalau sudah ikut tangan-tangan selain Allah dan Rasul, syariat itu jadi berat. Jelas kaum muslimin. Misalnya, kalau ikut syariat Allah, sebenarnya sangat sederhana. Meninggal kita, meninggal orang tua, diberitahukan kepada sanak keluarga, andai tolan teman dan sebagainya, diberitahukan, lalu ikut saja apa yang dikatakan Nabi SAW, dicepatkan, disenggalakan. Kemudian dikafankan dengan kafan yang, ya, dengan putih-putih, bayan putih, itu pun tiga lapis. Lalu setelah itu perlu papan-papan bunga, ucapan selamat berduka cita, kan tidak perlu. Sebab kalau sudah mengikut cara manusia, banyak biayanya. Tapi kalau ikut cara Allah SWT dan Rasulnya, ringan. Setelah dikuburkan, habis itu kita apa? Mendoakan. Tidak perlu sewa ustaz untuk mendoakan. Sebab kalau pakai sewa ustaz mendoakan, pasti ada. Pasti ada. Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja dan pendapatan rumah tangga. So, ada sampai di satu daerah, di luar negeri, bukan di sini. Di sini banyak juga. Ya, yang mengandikan sarung tambah uang sekian. Nanti yang mengapani sarung tambah uang sekian. Kemudian prosesi mendoakan menjelang jenazah diangkat ke kuburan. Berarti ustaz lagi ya. Sarung uang sejumlah sekian. Kemudian nanti yang masuk ke dalam kuburan masing-masing sarung dan masing-masing amplop sekian. Nanti talqin setelah mati, setelah dikuburkan sekian pula. Sampai akhirnya nanti malam pertama penyisihan, malam kedua semifinal, malam ketiga final. Itu masing-masing penyisihan sekian biayanya. Semifinal lebih tinggi lagi, final lebih tinggi lagi. Akibat apa? Karena kita buat prosesi sendiri. Nah, wah bunyinya, tapi habis itu saya pusing mikir utang nak bayar. Sewa tenda, sewa ini, belum lagi mertua yang juga, awak cuknya kan dokter ini, dikiranya duit banyak, ternyata ngutang juga untuk nikah. Allah musta'an. Allah itu kaum muslimin. Ya, tapi ya, bocor juga jadinya. Tapi mertua saya sudah meninggal lah, aman. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Saya ya termasuk yang tidak mau kasih tahu mertua ketika berhutang. Ya, dia tidak kasih tahu. Dia nak kasih duit, saya bilang aman bah, tidak perlu kasih duit, kami banyak duit. Padahal ngutang lah. Ya, kita harus jangan bikin mereka bersedih, harus bikin mereka bangga. Nah, alhamdulillah. Tapi ketika orang bilang, ya bawa istri ke Madinah, patutlah mertuanya kaya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, faghfir limaghfiratan min indik. Mohon ampunan dari sisimu, bukan dari sisi yang lain. Ampunan Allah memang dari Allah SWT. Warhamni dan beli aku rahmat. Kenapa rahmat? Diminta setelah maghfirah. Kenapa rahmat itu datangnya selalu setelah maghfirah?
Rabbi firli warhamni, sah. Selalu ampunan, rahmat setelah ampunan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Rahmat itu tak dapat kecuali setelah dapat ridha Allah. Dan Allah tak mungkin ridha kepada orang yang belum diampuni. Oleh sebab itu, minta ampunannya, insya Allah kita dapat rahmatnya atau dapat ridhanya. Dan ridha ini yang membuat kita dapat rahmat. Makanya maghfirah selalu didahulukan dari ar-rahmah. Rabb yufirli warhamni. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkaulah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pengampun, penyayang. Ghafur, rahim. Ghafur itu kaum muslimin dan muslimat dari kalimat ghafara yaghfiru, artinya menutupi. Maka tutup kepala, orang pergi berperang pakai topi besi itu dinamakan dengan mighfar, yaitu yang menutupi. Ya, maka Allah SWT mengampuni dan menutupi. Kalau kita mengampuni tapi dipublikasi, ya, yang mendapat misalnya pengampunan tahun ini si Fulan bin Fulan dikurangi hukumannya dari 17 tahun menjadi 17 bulan misal, kan, diumumkan. Bertemukan lagi dengan kesalahan ini dan itu, tapi Allah SWT diampuni, ditutupi. Makanya minta kepadanya. Sekali lagi, adukanlah kesalahan kita, adukanlah dosa kita kepada Allah, jangan kepada manusia. Nah, waktunya kapan yang paling pas? Di sini kata Nabi adalah di dalam salat kita, khususnya di waktu sujud dan menjelang salam kita. Subhanallah. Sudah kita jelaskan, sujud adalah hayah, keadaan di mana terbaiknya keadaan kita kepada Allah SWT, yaitu meletakkan yang paling kita muliakan menjadi di tempat yang paling hina. Memang kenapa? Di hadapan Allah yang memang patut itu diberikan untuknya. Kemudian kenapa di ujung sholat? Karena kita sudah berbuat taat, seolah-olah kita bertawassul kepada Allah dengan sholat saya yang insya Allah dengan niat di awalnya ikhlas, kemudian dengan khusyuk, dengan segala zikir dan doa saya baca, rukuk sujud karenamu ya Allah, sekarang saya minta. Ya, karena kita sudah buat, patutlah setelah melakukan kerja dapat imbalan. Mudah-mudahan benar-benar diberikan. Dan kita ketika berdoa itu harus yakin itu diberikan. Karena Allah, Nabi katakan, kalian berdoa jangan sampai tidak yakin diberikan. Harus berdoa dengan yakin. Karena Allah menyebut, saya ini sesuai dengan perkiraan, persangkaan hambaku kepada aku. Kalau bersangka baik, berarti aku akan berikan yang baik. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita yang senantiasa berdoa kepada Allah SWT, mengadukan segala permasalahan kepadanya, tidak kepada yang lain. Karena Allah suka sekali kalau kita mengadu kepadanya, khususnya di amalan yang paling dia cintai, yaitu salat kita. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wassalam. Dan terima kasih. Sampai di sini kita mengaji pagi ini. Mudah-mudahan bertemu kembali di waktu yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.